Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Punya. Diberitakan, Iran baru saja melancarkan serangan kedua pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Serangan ini sebagai balasan atas pembunuhan terhadap jenderal top Iran Qasem Soleimani dalam sebuah serangan yang dilakukan oleh pesawat tanpa awak di Bandara Baghdad, Irak, akhir pekan lalu. Pasca melancarkan serangan tersebut, kedai polisi Iran memperingatkan AS dan sekutu regionalnya agar tidak membalas serangan rudal terhadap pangkalan udara Ain al-Asad di Provinsi Anbar, Barat Irak. Peringatan itu disampaikan melalui pernyataan yang dilaporkan kantor berita resmi Iran, IRNA. IRGC juga mengancam akan menyerang Dubai di Uni Emirat Arab dan Haifa di Israel. Iran mengancam akan melepaskan gelombang serangan ketiga di Haifa, Israel, dan Dubai, Uni Emirat Arab jika AS membalas serangan rudal mereka. Iran mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di Irak. Sebelumnya, pemimpin spiritual tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah balas dendam atas kematian Soleimani. Qasem Soleimani, seorang jenderal militer Iran dan pemimpin milisi Irak, Abu Mahdi Al-Muhandis, terbunuh dalam serangan udara yang diberitakan langsung oleh Presiden Donald Trump beberapa hari setelah kedutaan besar AS di Baghdad dikepung oleh militan yang didukung Iran sembari meneriakkan matilah Amerika. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.